Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 13 menit guys di tanggal 6 November 2022 hari Sabtu guys. Gue capin lagi ya selamat buat teman-teman yang lagi merayakan weekendnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan ya. Meskipun gelombang COVID sudah reda ya guys. Oke, untuk keadaan global crypto market cap hari ini, ya, cukup lumayan naiknya di 0,26%. Guys, setelah kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan, ya, dan hari ini masih bertahan untuk harganya, ya, dengan close candle yang hijau, guys, rata-rata, disusul dengan Bitcoin yang masih naik, ya di awal candle ini di 0,18 persen ya dalam waktu 24 jam tapi untuk Ethereum ini cukup merah di 1,58 persen BNB juga merah guys di 2,19 persen tapi yang paling keren di sini adalah Solana guys naik 7,65 persen ya di awal candle hari ini guys nanti kita akan coba spill ya kenapa Solana ini naiknya cukup signifikan ya dan selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di grafik ini ya masih bertahan ya di harga 21.300an guys ini masih kuat sepertinya untuk bertahan dan kita lihat saja nanti untuk update berikutnya ya apakah bisa menuju ke MA 200 kita akan lihat guys atau setidaknya akan mencapai di harga 22.400an guys yang merupakan resisten yang cukup kuat juga. Oke, kita langsung aja, guys. Menuju ke informasi pertama, jadi kenapa Solana kemarin tuh naiknya cukup signifikan, ya? Kalau kita lihat di sini ya, dalam dua hari terakhir ini kenaikannya cukup lumayan banget ya, sekitar 25% ya dalam dua hari ini guys. Dan salah satu sebabnya yaitu adanya event dari Solana ya yang diberi nama Breakpoint 2022 guys. Karena dalam event ini banyak banget hal-hal yang dibahas ya dan juga project-project baru ataupun project-project yang sudah ada untuk memberikan informasi terupdate-nya guys. Ini keren banget ya. Bahkan mungkin buat kalian yang penasaran ya dengan game Star Atlas ini pun di sini sudah dicoba untuk testnet dari gamenya guys. Nanti kalian bisa cek sendiri di Twitter Star Atlas guys, karena di sini banyak banget informasinya. Baik update juga ya dari mobile yang akan di launching oleh Solana ya, yang disebut Saga. Di sini pun juga dibahas, ini keren banget. Bahkan yang lebih keren lagi guys, kemarin juga di launching untuk Solana NFT ini sudah live di Instagram dan Facebook guys. Ini keren banget ya. Setelah kemarin Matic ataupun Polygon itu juga support ya untuk NFT-nya di Instagram dan juga Facebook. Dan sekarang giliran Solana yang masuk guys. Di sini diinformasikan ya bahwa Instagram dan Facebook ini telah terintegrasi dengan blockchain Solana untuk memungkinkan pengguna itu bisa memamerkan koleksi NFT mereka guys. Jadi Solana Foundation ini telah bekerjasama dengan pencipta ekosistem NFT, marketplace dan juga project infrastruktur terkemuka untuk merayakannya dengan kontes khusus guys. Ini keren banget ya. Di sini pun kalian bisa akan memenangkan NFT satu banding satu, guys dan hadiah eksklusif dari project NFT favorit kalian. Caranya gimana? Kalian tautkan dompet Phantom kalian ke Facebook atau Instagram dan posting NFT yang kalian punya guys. Setelah itu kirimkan info anda di formulir di bawah ini Guna memenangkan NFT yang unik guys satu banding satu dari beberapa koleksi favorit kalian guys Nah untuk formulir ini akan ditutup pada 12 November Jadi kalian yang mempunyai NFT Segera manfaatkan kesempatan ini guys Keren kan? Oke kita langsung saja menuju ke informasi pertama guys Jadi berhubungan dengan Solana ya Jadi dilansir dari theblock.co ya CEO dari Solana Labs mengatakan bahwa Solana ingin menyinkronkan dunia dengan light speed atau kecepatan cahaya guys. Solana telah menghadapi dan mengatasi banyak tantangan selama setahun terakhir ini guys. Kata CEO Solana Labs yaitu Anatoly Yakovenko karena tetap berada di jalurnya untuk menyediakan blockchain yang cepat dan terukur. Yakovenko membahas bagaimana blockchain ini telah berjuang untuk mempertahankan uptime terutama pada bulan Juni ya. Tetapi perkembangan baru harus menghindari hal ini di masa depan dan dia kemudian memecahkan empat masalah terbesar blockchain ke depan guys jika mampu menyelesaikan ini maka itu akan mencapai tujuan akhir dari blockchain kami ingin menyinkronkan dunia dengan kecepatan cahaya kata Yakovenko di panggung Breakpoint Lisbon dalam sebuah wawancara dengan Austin Federa, kepala komunikasi di Solana Foundation. Pada bulan Juni Waktu blok turun menjadi rata-rata satu -rata detik antara blok, meskipun ini tampak cepat ya, dan lebih cepat daripada blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Ini lambat untuk kinerja khas Solana, guys. Dan ini karena jaringan kadang-kadang mati karena berjuang dengan spam di jaringan. Yakovenko mengatakan memiliki implementasi klien kedua dari blockchain Solana dengan basis kode yang berbeda akan membantu mencegah masalah pada jaringan ini, guys kemungkinan jenis bug yang sama muncul di keduanya mungkin nol, kata Yakovenko. CEO Solana live mayoriti kesulitan biaya pada jaringan. Solana menawarkan biaya transaksi yang rendah yang dapat menyebabkan banyak spam. Dan dia mengatakan bahwa beberapa proyek telah membantu untuk menghindari masalah ini, seperti QUIC yang membatasi bot mengirim 100 gigabyte spam ke jaringan. Solana menghadapi tiga tantangan berat ke depan, kata Yakovenko ya. Yang pertama, ada verifikasi formal yang mengacu pada jaminan keamanan pada jaringan. Kedua, ada bad code kaya type yang mengacu pada bagaimana bagian-bagian berbeda dari jaringan berbicara satu sama lain, guys. Yang ketiga, ada penetapan harga dinamis untuk penyimpanan. Cara bagi validator untuk mengelola seberapa besar ukuran blockchain Solana yang tumbuh. Tantangan terbesar ke depan. Tambah dari vengo ini ya adalah bagaimana membuat beberapa produsen blok beroperasi pada saat yang bersamaan. Jika ini dapat diselesaikan, itu akan membuat jaringan beroperasi lebih cepat. vengo juga ingin proses produksi blok dipisahkan dari proses eksekusi transaksi. Ini akan memberitahu pengguna blockchain Solana bahwa transaksi mereka telah diproses lebih cepat. Melihat ke belakang, sejauh ini 21,9 juta NFT telah dicetak di Solana kata Federa ya. Dan dia menambahkan bahwa jaringan telah melihat 1,1 miliar dolar dalam penjualan utama NFT dan 2,5 miliar dolar dalam penjualan sekunder. Sejauh ini di Brickpoint ada beberapa pengumuman guys, yaitu Google Cloud mengatakan akan mendukung Solana dalam platform ketersediaan datanya BigQuery dan Blockchain Node Engine yang merupakan layanan terkelola untuk menjalankan node. Pengembangan pada ponsel Solana terus berjalan ya dengan 3500 versi pra produksi dari ponsel mendatang akan dikirimkan ke pengembang pada pertengahan Desember. Plus Pembuat sepatu Asics telah merilis sepatu bertema Solana, pengembangan dan peluncuran ponsel Solana yang disebut Saga, menghabiskan banyak darah, guys, keringat, dan air mata, kata Yaku Dan dia menambahkan bahwa sedikit gila ya untuk menghadapi Apple dan Google ini, guys, dalam hal bersaing dengan toko aplikasi mereka, tetapi menghargai bisa menggunakan Android. Berita tentang Google Cloud ini ya, dibahas juga di theblog.co juga ya, yaitu Google Cloud menambahkan dukungan BigQuery untuk Solana di quarter 1 2023 guys. Jadi, Google Cloud menambahkan dukungan untuk blockchain Solana di BigQuery untuk mempermudah akses data Solana. Ini terjadi 9 tahun setelah pertama kali menambahkan Bitcoin ke layanan. Dukungan untuk Solana akan ditayangkan pada quarter pertama 2023 menurut Nalin Mittal, pemimpin Web3 untuk Google Cloud berbicara di Breakpoint Lisbon. Google Cloud sudah menjalankan validator Solana, kata Mittal. Dan ini belajar lebih banyak tentang blockchain dengan melakukan ini dan mencari tahu bagaimana menjalankannya dengan cara yang hemat biaya. Pengalaman ini membantu Google Cloud bersiap untuk menambahkan jaringan ke blockchain Node Engine layanannya untuk menawarkan node blockchain terkelola. Ini adalah produk web 3 pertamanya, kata Mittal, mencatat peluncurannya adalah ketika Google Cloud benar-benar memperdalam investasi kami di ruang ini. Keren ya? Selain itu juga ya, diinformasikan di bincrypto.com di sini diinformasikan bahwa Google ini akan menjadi Solana validator guys. Dan koin Solana langsung melonjak 15%. Jadi menurut tweet 3 November, penyedia layanan cloud menyatakan bahwa mereka akan menjalankan validator Solana yang memproduksi blok yang akan memungkinkannya untuk berpartisipasi dan memvalidasi jaringan blockchain. Baru-baru ini Hesner yang berbasis di Jerman mengeluarkan sekitar 1000 validator Solana dengan alasan melanggar kebijakannya. Namun, salah satu pendiri Anatoly Yakovenko bersikeras bahwa validator baru akan membantu menjaga uptime jaringan, menambahkan bahwa tidak akan ada pemadaman lagi sebelum akhir tahun ini. Sementara itu, Google Cloud mengungkapkan bahwa mereka akan bekerja dengan Solana untuk membawa blockchain Node Engine ke rantai Solana pada tahun 2023. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa langkah ini akan memudahkan siapa saja untuk meluncurkan Node Solana khusus di Cloud. Blockchain Node Engine adalah layanan hosting Node yang terkenal karena penggunaannya di kalangan pengembang Ethereum. Dengan mengintegrasikan Solana, Google akan membuat jaringan mudah diakses oleh halayak yang lebih luas. Google Cloud juga menyatakan akan mengindeks data Solana agar ekosistem pengembangan Solana dapat mengakses data historis. Google baru-baru ini mengungkapkan niat untuk mulai mendukung pembayaran kripto untuk layanan Cloud-nya. dan menyusul berita tersebut, token Solana melonjak sekitar 15% mendorong nilainya mendekati 40 dolar. Pada waktu pers, itu diperdagangkan seharga 37,09 dolar menurut data dari CoinMarketCap. Keren ya guys. Jadi kalau kalian kemarin mengikuti breakpoint dari Lisbon ini ya. Bahkan disiarkan secara live di Twitternya guys. Selama kurang lebih 8 jam guys. Keren banget kan. Banyak informasi yang terjadi di situ guys. Dan kalian bisa berkomentar ya untuk... Event breakpoint kemarin di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.